optimis dan menunggu racikan Angelo di seri di putaran kedua. Oke. Tapi kalau dari Bang Jul sendiri, saya mau nanya-nanya sedikit dong tentang The Jackmania for Will Ciracas ini. Kapan sih berdirinya? Berdiri tanggal 14 Februari tahun 2021. Oke, ini berarti baru diresmikan. Ya. Ini sejarahnya bagaimana? Sejarahnya jadi awalnya dari tahun 2012. Awalnya tahun ya. 2012. Seperti apa sih basis supporter Persija di lingkungan di wilayah Ciracas ini? Basisnya sih dari kampung ke kampung ya. Biasanya kenal dari teman dari satu teman gitu. Saling ngajak-ngajak ayo kebentuk. Itu kebentukan tanggal 14 April 2012. 14 April 2012. Nah, itu belum terbentuk belum sebagai organisasi resminya ya. Oke. Lalu bagaimana perjalanannya? Dari kampung ke kampung sama-sama fans Persija berkumpul kemudian kumpul. Nah, kan bentuk jadi organisasi. Namanya SUP. Nah, Ciracas ini SUP dari Pasar Rebo. Oh, dulunya ini SUP dari Pasar Rebo ya. Berarti dulu ini di bawah naungan Pasar Rebo sampai akhirnya bisa jadi Korwil sendiri. Ya, karena keinginan dari semuanya, dari ketua dulu sampai ketua yang selanjutnya, semuanya pada inginnya berdiri sendiri. Oke, inisiatornya siapa aja sih? Ada banyak sih dari rumah kan, kayak ada Bang Ade, Bang Jabet, satu lagi Bang Gilang. Oke. Nah, dari situ semua satu semuanya inginnya Ciracas berdiri sendiri. Inginnya Ciracas berdiri sendiri. Kenapa sih pengen banget Ciracas berdiri sendiri? Kalau cita-cita kayak gitu kurang tahu saya. Kalau itu kurang tahu. Iya. Oke, tapi kalau dari Bang Jul sendiri, sejarah singkat berdirinya The Jackmania for Will Ciracas tuh gimana? Awal mulanya seperti apa? Lalu inisiatornya siapa aja? Siapa yang paling berperan besar? Dari sebelumnya kita ngesup di Pasar Rebo ya. Ngesup di Pasar Rebo. Lalu kita juga makin di sini anggota semakin banyak. Lalu ada keinginan dari pengurus, dari anggota untuk. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.